semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, bersama Wena Channel. Nah, kali ini aku pergi ke Taipei, jalan-jalan mau mencari makan, makanan khas di warung Edo, makanan khas masakan Indonesia di warung Edo. Nah, ini ya teman-teman, aku sudah pakai masker seperti ini biar nanti tidak ada wabah apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Safety. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai warungnya. Ini banyak masakan mie rasa, warung mie rasa. Jualannya ode-ode. Wake ono lele, ono ayam. Nah, ini juga banyak menu makanan, klepon, wijen. Kita akan review semua. Cireng, ada rujak. Oh, banyak sekali. Oh ya itu. Ono ote-ote, ono gemblong gorengan. Sono kabeh jalo opo ya. Tapi aku ki. Oh, ono rujak lontong. Oh ki. Oke, ini kan ono rujak lontong. Halo. Itu pren to, Mas. Iki kanggo dokumentasi. Oh, dokumentasi. Ntar mulai ya. Iya. Iki. Aman juru. Sate ini nih. Iki rujak lontong ki arane lho wongku. Lontong. Akeh pelanggane. Akeh. Kuwi dek kono isih ono warung akeh lho kono iku. Iki sate. Iki sate, sate sate kambing, iki sate ayam. Oke. Ono rendang, di rendang iki. Oke, rendang. Oseng-oseng ki opo iki? Ono kabeh, pokoke urip nok kene iki ora perlu susah, nek pengin mangan masakan wong Indonesia niki enek kabeh. Lho. Iki enek. Opo iki? Lontong kupat. Oh, iki ono pepesan. Pepesan iwak layang. Oh. Ono wak lele sambele. Oh, top Marco top. Terus, ono sik. Aku harap madang sik. Wo, ono bakso. Saiki bakso. Kentole super. Guys, ono sik. Aku tak mangan sih. Ya, ya. Ayo teman-teman, ini pokoknya yo. Wong urip di Taiwan. Ini gampang. Masakan opo ene? Ene pentol, pentol beranak, bakso beranak, bakso super. Bakso huri, bakso oke, ene kabeh. Sate ayam, sate kambing, ini pecel, ini rujak lontong, ini kabeh. Cuman cici ra ini es dawet, es dawet mental kak ono. Ini dek ini rame waya liburan, rame kayak warung kabeh, warung nih, warungnya wong Indonesia kabeh iki. Iki yang rini mangan nih, ini wong Indonesia kabeh. Tapi para BMI pekerja di Taiwan iki kabeh. Ini bose malah si enom ini malah bose. Bose malah si enom. Bayang nih. Ayo Pak, para BMI lagi liburan terus kangen masakane wong
Indu terus mangan-mangan dengan warung Indu. Guys, kok dilajeno nek pesenane wis teko ya.